Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke Idaman Nursery dan Landscape. Okay, hari ini Haji nak tunjukkan macam mana cara untuk semai biji benih keras. Okey. Tunggu. Bila kita siapkan polisterin, okey. Masukkan tanah sawit. Ini semua ni tanah sawit . Tanah sawit. Okey, kemudian kita masukkan peat moss. Okay, masukkan peat moss dan litupi di kawasan permukaan atas. Okay, ini peat moss. Lihat ya. Peat moss dia lebih halus. Okay, peat moss ni kita masukkan pada permukaan ni. Okay, masukkan rata. Okay, ini biji benih kedas ya, biji-benih kedas yang tua. Okey, nanti saya akan masukkan pada rongga-rongga yang ada kat sini. Okey, di bahagian bawah sekali tanah sawit, di permukaan kita letakkan peat moss dan tekstur dia lebih halus dan lembut. Kemudian kedas ni kita boleh susun satu persatu di dalam poster ini. Okey, sebanyak 109 biji kedas ya, dah disusun rata, sama rata pada permukaan dia. Sekali lagi, setelah itu masukkan semula peat moss dan kambuskan sehingga kita tak nampak lagi biji-biji kedas. Ratakan dengan peat moss. Baik, kedas sudah ditutup, dikambuskan dengan peat moss dan sudah dilabelkan. Semuanya ada 109 biji kedas. Hari ini 22 November, hari Rabu, dan dijangka 7 hari kemudian akan mula berakar, mula menunjukkan diri lah, mula keluar pada biji benih, insyaAllah. Kemudian kita akan letak di ruang terbuka, letak di ruang terbuka dan pastikan tanah ini dah berada di dalam keadaan yang lembap dan tidak bertakung air. Okey. Selamat mencuba. Okey. Biji kedas yang sudah disemai ada dekat sini. Saya sudah tanam. Dan kemudian kita tengok hasilnya selepas 7 hari.